Oh, alah ngoten. Berarti nalika rumiyin mriki nggih enten pagebluk enten iki. Tunggal wonten. Terus swidak tiga wonten malih. Swidak tiga ada niku. Ada, nggih ngoten iki. Soale dongkrek kiambak kan sebenere rumiyene asale kan saking damel tolak pagebluk ta sebenere. Nek saking Mejayan lho, maksudnya kan infone kan sing asli teng mriko. Cuma ndek wingi asal info kan teng mriki kok unik ngoten lho. Tesih ngagem cara sing tradisional. Ini pacul, pacul bareng. Masa nggo pacul bareng? Nggo pacul. Asline iki ya taun 1970 iki. Mriki nggih. Oh, alah ngoten. Berarti nalika rumiyin mriki nggih enten pagebluk enten iki. Tunggal wonten, terus swidak tiga wonten malih. Swidak tiga ada niku. Ada, nggih ngoten iki. Penyakit kathah harus sampe pacul lek. Blimbing nggih tapi. Pacul iku awet jaman kuno Mas. Jaman kuno iki lek. Termasuk kuwat jaman loro, pacule loro. Pacule loro wae. Pacule loro Mas. Jadi anu Mas, iki tradisi zaman kuno tulang balak. Acarane ngono. Nggih 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 nggih. Sekarang lho saiki. Lah nggih, tegese kan nek sakniki kan namine pageblok kan luwih ngetren ngoten lho Pak. Nek riyen kan diarani pageblok kan tiyang mboten terlalu nggih niki mugi-mugi dengan seperti ini saged tondang waras dan amin amin amin. Niku riyen mulai tahun itu sekawan. Kalau bapak kalau itu sumpah malam gitu. Oh niki. Pun pertama. Pertama kali bimbing gitu. Ketiga itu. Ketiga. 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 Yang ketiga gini niku. Jadi seperti ini peralatan yang digunakan oleh bapak-bapak setempat. Ini beliau ini semua warga desa Blimbing Kare guys ya. RT 17 tepatnya dengan mengadakan ritual dongkrek sebagai dongkrek enggal budoyo sebagai pengusiran tolak balak dari pagebluk yang sekarang sedang berkelanjutan guys. Jadi semoga dengan pengusiran apa dengan acara ritual dongkrek seperti ini, semoga untuk Madiun khususnya dan untuk Indonesia seluruhnya segera sembuh dari wabah pandemi COVID-19 guys ya. Yuk seperti apa? Kita coba. Let's check it out. We'll be right back.
Berdiri yang pertama itu tahun 51. Ya, itu yang di sesepuh oleh Bapak. Bapak Safari. Pertama kali nggih? Ya. Yang kedua tahun? Yang kedua tahun 63. Terus Bapak sinten bendiri ini, Pak? Noto Safari. Oh, berarti generasi pertama kali kedua tesih Pak Noto Safari nggih. Sampai tahun 74. Ketiga. Yang ketiga Pak 4 masih Pak Noto Safari. Pak Noto Safari. Iya. Terus berikutnya. Berikutnya tahun Jam 11 sampai setengah 2. Ini sampun jalan 2 minggu. Tanggal 15. Kalau wingi. 15 Juli. Oh nggih. Niku serentak kali mriko nggih. Mboten. Mboten serentak. Malah pertama. Pertama malah di sing bimbing nggih. Oh terus lainnya mengikuti ya. Kalau itu ngikut. Oh. Maksudnya sing pertama kene Mas malah. Bang nggih. Pertama. Nurun-nurun wonten to. Akhire kok pundi-pundi akhire niki. Berarti Blimbing ini termasuk pioner nggih. Atau apa jenenge? Yang pertama mengadakan ritual tolak pageblug nggih. Oh, ngoten. Kampung Dongkrek dulu ternyata itu. Blimbing itu Kampung Dongkrek. Sejak dulu, sejak nenek moyang kita. Ya, mriki alhamdulillah dari semua termasuk dari kepolisian anu istilahnya memberi dukungan. Tapi memberikan dukungan. Oh, nggih. Penting tetap progres ya. Progresnya wonten. Nah, nggih. 3M selalu 3M. Berarti enak berarti. Mas, kopi, Mas. Nggih. Monggo. Jadi ngopi. Makane gak kudu. Tapi iki kita ne nek RT iki mandeg. Disuguhi wetan. Iki desa Brumbun.